Oh, hello. Yep, it's me, Naila. I don't know ini video bisa dipanggil apa, judulnya apa. Intinya, aku hari ini mau beresin kamar aku. Mau beres-beres, bersih-bersih. So, basically, beberapa hari ini tuh aku tuh lagi super duper kayak mager banget. Tapi emang sebenarnya tuh aku tuh tipe orang yang kalau misalnya beresin kamar tuh kayak nunggu kamar aku berantakan dulu gitu loh. Semoga aja video ini juga bisa memotivasi kalian buat beres-beresin kamar, karena biasanya juga aku tuh suka kayak gitu juga. Let's go. Basically aku kayak nggak tahu harus mulai dari mana. Oke, kita pemanasan aja dulu kali ya. Anyway guys, aku tuh tadi tuh baru banget bangun tidur gitu loh. Ini aku masih belum pakai apa-apa, aku belum mandi. Pertama aku mulai dari ini. Ini tempat skincare, ini tempat makeup, and ini kayak random stuff aja. Anyway, sebenarnya aku sedih banget karena aku tuh gak tahu kalau aku tuh bakal selama ini di Bandung. Jadi aku tuh gak terlalu prepared banyak. Skincare aku, baju aku, semuanya rata-rata di Jakarta. Terus waktu itu aku kayak tiba-tiba ngeliat ini gitu di kamar kakakku. Terus aku pikir kayak, boleh juga dipakai kan buat taruh-taruh makeup supaya nggak berantakan kayak begini. Nih aku kan ada dua pouch makeup kan. Yang ini sama ini. Oke, mari kita bakal mulai. Oke, ini yang barang-barang. No way! Ya ampun. Ya udah lah guys, dia udah pencak, udah hancur. Oke, sekarang ini mau aku taruh di sini. Oh ya, kalian mau lihat gak sih ini kacamata aku? Ini tuh kacamata silinder plus radiasi, tapi tadaaa. Ya, adalah guys, Nail tuh anaknya teledor banget. Ini waktu itu aku ketiduran terus patah. Sebenernya bukan ke teledor sih, lebih kayak ke pelor, kayak nempel molor gitu, jadi ya gitu deh. Oke, ini segini aja buat rak yang kedua. Kita ke rak yang pertama. Kalian masih biasa sama highlighter aku yang jatuh waktu itu. Keadaannya kayak begini sekarang, makin hancur dan aku nggak tahu ini cara fix innya gimana. Yang dua ini tuh kayak literally hancur berkeping-keping, kayak ini aja udah sampai mau habis. So, aku kayak udah bingung gitu, jadi ya udah aku biarin. Oops, biarin aja kayak begini. Ya udah, ayo kita beres. Anyway guys, jadi ini tuh di rak yang ketiga tuh isinya kayak lebih ke random stuff gitu. Itu tuh squishy. Tada. Ada gak sih yang nge-follow aku dari zaman aku masih dulu suka banget nge-spam gitu. Tapi di Bandung itu aku cuma taruh satu box doang dan itu tuh yang kayak jelek-jelek gitu loh biasanya. Sumpah aku kayak kangen banget sama squishy-squishy gitu. Nah, kalau box yang warna biru ini tuh dia lebih random lagi, kayak isinya tuh nih. Aku liatin kalian sedikit. Aduh. Itu adalah diamond painting gitu. Si kertas diamond paintingnya udah hilang, tapi diamondnya masih ada tuh. Jadi ini yang atas gitu, isinya ini sih udah bersih ya, ini tuh kayak hand sanitizer and bla 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 tinggi gitu. Terus yang kedua ini tuh isinya tuh kayak parfum-parfuman aku gitu. Yang ini juga enak anyway. Itu kayak isinya tuh yang atasnya emang kayak lebih kepajangan aja sih. Anyway, ini kaca. Bentar, aku ambilin dulu. Kalian mau lihat gak? Tada! Ups! Ya ampun. Oh my god. Oh my god. Oh my gosh. Astagfirullah.
Jadi waktu itu tuh ini kaca tuh pecah guys, jatuh dan framenya langsung kayak begini, copot. Aduh, bodoh banget Naila, sumpah deh. Padahal awalnya masih better, ini gara-gara aku mau nunjukin ke kalian nih jadi kayak begini. Anyway, ini tuh ada kayak kamera gitu loh. Kalian buka apa ya? Ini tuh handycam tua gitu. Ini punya papa aku sebenarnya. Ini aku ada dua Lego gitu. Kalau ini ada bunga Edelweiss, ini aku beli waktu pas aku lagi ke Dieng. Okay, so now we go to this lemari. Ini isinya random aja. Ini ada kayak cemilan-cemilan gitu loh. Tapi di dalamnya juga ada PC-nya Echan dong. Cakep banget. Lihat tuh. Di dalam sini juga ada AirPods. Ini aku tahu ini random banget, tapi AirPodsnya hilang satu. Dan kalian tahu AirPodsnya buntung. Kan guys, there's some spider. What should I do? Aku gak takut sama laba-laba, tapi kayak geli aja gitu loh. I'm gonna fight this spider. Ha! 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 Oh god! Aku dapet mini. Guys, so I got those mini little spiders here. Kan bisa liat gak? Tuh. Tuh. Terus mana lagi ya? Ada lagi. Tuh. So as you guys can see, sekarang kasur aku di sini dan dia madepnya ke arah sana. Nih, ke arah sini tuh, ke arah sini. Terus aku mau pindahin kasur aku jadi ke arah sini. lihat deh guys, kalau sore tuh di rumahku ada kayak cahaya rainbow. Ini lucu banget gak sih? And also ada juga di sini cahaya rainbownya. How cute!
enjoy your stay. I hope you feel at home. Have fun on your holiday. So yeah guys, that's it for today's video. Semoga maupun ini video gabut-gabut ya, tapi semoga aja ini video bisa memotivasi buat kalian juga supaya bersih-bersih kamar gitu kan. Tapi jujur emang berasa banget kayak kalau habis bersihin kamar tuh kayak satisfying gitu. Terus saya langsung kayak ngeubah posisi tidur, ngeubah posisi barang-barang. Itu juga salah satu self healing dan salah satu hal yang bisa dilakukan buat nge-distract biar nggak main handphone terus. Anyway, sekarang itu udah jam 7 malaman gitu. Tadi aku sempat makan malam sih sebenarnya. Jadi kayak aku tuh tadi beresnya sekitar jam 6-an dan aku beres-beres itu dari jam 1 siang. Dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Kan tapi setelah ngelihat hasilnya, kamar jadi rapi, wangi, itu kayak terharu gitu. Berarti totalnya hari ini aku 6 jam beres-beresin. Oh ya, tadi juga aku tuh sempet beresin lemari baju aku, tapi aku gak sempet shoot ke kalian karena tadi aku gak sadar kalau baterai kamera aku tuh habis. Ini sekarang aja aku lagi vlog pakai handphone. So yeah guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in another video. Don't forget to be awesome, bye-bye.